Georgetown juga. Jadi di sini banyak pakaian India, aksesoris India, DVD, pokoknya macam-macam. Dan di sini seru banget, terus kita bisa nyobain restoran-restoran yang menyajikan masakan India juga. Oke. Hai, ketemu lagi di vlog yang masih membahas kota Penang. Soalnya baru pulang dari Penang, jadi yang dibahas Penang terus ya. Nah, di Penang ada beberapa tempat wisata yang sangat terkenal. Salah satunya adalah Georgetown. Georgetown ini kota tua yang udah dilindungin oleh UNESCO. Dan yang saya mau bahas sebenarnya bukan Georgetown-nya, tapi Little India. Little India ini satu tempat yang ya sama kayak namanya, nggak terlalu besar. Tapi di gang-gang ini ada banyak sekali toko-toko yang menjual pakaian, kain-kain India, kain sari, baju India, bahkan selimut yang harganya itu sekitar 10 ringgit atau sekitar 31 ribuan gitu ya. Terus ada aksesoris juga yang didatangkan langsung dari India katanya. Jadi kalau misalnya kita penasaran dan pengen cari aksesoris ataupun perhiasan India, ya sebenarnya nggak perlu jauh-jauh ke India karena di Little India ini pun bisa didapat. Kalau kamu suka banget aksesoris ataupun perhiasan, saya sarankan nggak datang ke tempat ini karena ini kayak surga kecil gitu buat ngebeli banyak sekali perhiasan ataupun aksesoris. Selain aksesoris dan kain, untuk yang suka masak, di sini juga bisa kok beli banyak sekali perlengkapan masak untuk masakan India. Jadi mulai dari bumbu-bumbunya sampai nasi biryani itu lengkap ada di sini, kita bisa beli, ada tokonya, dan segala macam herbs atau apapun lah yang kita butuhkan bisa didapat di tempat ini. Pakaian-pakaian yang berasal dari India, di kain sari, baju-baju yang khas India ini, kita bisa beli di sini mulai dari harga sekitar 100 ribuan sampai puluhan juta. Jadi disesuaikan aja sama budget kalau pengen belanja di sini, karena sebenarnya ada macam-macam. Kain sari juga ya sama lah ya, seperti kain batik harganya bervariasi dari mulai yang sedikit murah sampai yang mahal banget, semua ada di sini. Semuanya bikin gemes, semuanya pengen dibeli karena warna-warnanya itu kayak pokoknya jadi pengen belanja. Selain belanja, yang harus dicoba di Little India ini adalah kulinernya. Makanan-makanan di sini itu luar biasa enak. Kita bisa nyobain ke restorannya ataupun beli snack yang banyak dijual di pinggir jalan, kayak yang ada di video ini. Pokoknya jangan lewatkan untuk mencoba makanan di sini.